Jadi bagaimana? Tadi waktu copetnya ketangkap, Mbak sempat nanya nggak dompet isi dompetnya dikemanain? Ya maling mana ada yang mau ngaku kalau misalnya dia tetap nggak ngaku. Penjara penuh dong nanti. Tapi kalau misalnya dia ngambil dompetnya, dia ngapain dia datang untuk balikin? Nah. Ah, itu modus penipuan baru. Jadi seolah-olah dia itu menemukan. Dia jadi orang baik tuh, ya kan? Nah, tapi padahal dia udah ngambil duitnya. Ya, tapi kenapa mesti dikembalikan? Kan nggak masuk logitek ya? Kalau begitu. Logika. Logitek ke komputer. Iya. Yang maksud lu tuh yang kayak misalnya masuk kepikiran kan? Iya. Itu bukan logitek. Apa? Logistik. Oh, logistik. Oh, bawa-bawa makanan ya? Iya. Logistik. Ketik lagi. Oke. Jadi ini gimana nih, mau dibikin surat kehilangan terus bikin pengumuman kehilangan aja? Ah, paling kan bikinin dia dulu buat ngurus dokumen-dokumen kayak ATM, apa kan perlu surat kehilangan kan? Itu perlu cepat soalnya. Maaf, kita nggak bisa bikin surat kehilangan. Kenapa? Bagaimana mau dibikin orang hilang? Iya, suratnya hilang. Nah, ini ini sama kayak cerita nasi goreng nih, Komandan. Nah. Yang ditanya yang pedes apa enggak itu. Oh, makanya hati-hati kamu. Apa itu? Jangan pernah beli nasi goreng di daerah Kebayoran Lama. Saya pernah pengalaman di sana. Saya beli nasi goreng kan. Yeah. Bang, beli nasi goreng. Berapa banyak, Bang? Sepiring aja. Pedes apa enggak? Dia bilang begitu. Ya kan? Saya mana tahu, orang saya belum nyobain. Coba tukang nasi gorengnya. Coba. Kesel gak tuh? Saya pedes apa enggak, Bang? Kesel lah. Saya nyobain, saya makan aja belum ditanya pedes apa enggak. Iya. Jangan, di Kebayoran baru jangan. Kayak gitu. Tunggu sampai Tambun, baru beli nasi goreng. Iya. Itu kan cuma nanya, Komandan. Dia bukan nanya, dia nanya. Gini, dulu misalnya gue nasi goreng. Gue bukan nasi goreng. Tang. Si goreng. Tang. Tanya, mau diilustrasiin. Orang habis makan. Mesti dibahas, orang habis makan. Lu masih kenyang? Iya. Ditawarin ke dia, kek. Kan dia belakang. Udah. Maaf ya. Tang. Nasi goreng. Bang. Nasi goreng, Mas. Dagang nasi goreng? Iya nih. Sapu ada gak, Bang? Gak ada, Mas. Kan saya dagang nasi goreng. Masa ada sapu? Ya udah, nasi goreng. Mau pesan nasi goreng gak? Saya sih sebenernya udah kenyang. Oh. Saya. Sur. Lu mau nasi goreng gak? Nasi goreng, Mas. Iya. Ya. Dagang nasi goreng, Bang? Iya. Bentar ya. Oke. Sesuai titik, Pak. Ya, anterin aja. Gua kenyang mau datang makan. Martabak. Martabak. Masa martabak itu nasi goreng? Enak banget. Jadi beli nih. Gak usah, Pak. Masih ada temennya tuh. Tawarin. Iya, tanyain dong. Pak Dika, tadi gue udah terlanjur bentin nasi goreng itu. Beli, Bang. Gue udah makan, kenyang. Soalnya gue tawarin, dia lagi mesen juga. Nah, lu mau gak nasi goreng? Gue lapar sih. Ah, beli, Bang. Nih. Yang di Kebayoran Lama nih. Kebayoran Lama nih. Apikannya begini. Spiring aja. Oke, spiring. Pedes apa enggak, Bang? Pedes.